Mereka jadi kaku. Oh? Apa ini? Surat ya? Konsernya Giant! Nah, hari yang menyeramkan sudah di depan mata. Maaf ya, aku tidak pernah lihat selebaran ini. Aku mau di rumah seharian saja, ah. Kira-kira Jaya datang ke sini tidak ya? Perasaanku tidak enak. Ini kamera pengganti baju kan? Doraemon kemana ya? Nobita! Gawat! Hah, Shizuka? Aku mau foto dia, ah. Nobita! Aku dapat gambar bagus loh. Shizuka, ayo sini masuk. Shizuka tidak bergerak sama sekali. Kenapa? Padahal kan aku hanya ngambil gambar saja. Bagaimana ini? Aduh, bagaimana? Bagaimana ini? Aduh. Shizuka tiba-tiba jadi kaku. Kamu pakai kamera ini ya? Doraemon, tiba-tiba saja Shizuka jadi kaku setelah aku pakai foto kamera ini. Tenang saja, karena itu memang fungsi dari kamera ini. Kamera berhenti instan. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk menghentikan apapun yang kita foto. Maksud kamu dari yang asli langsung jadi foto di tempat? Ya begitulah. Tekan tombol shutternya sekali lagi, semuanya akan kembali. Tapi seperti ini saja juga bagus sih. Oke, satu. Aduh. Kenapa sih kamu tiba-tiba saja? Kertas itu kan sakit tahu. Kertas. Itu kan konsernya Giant. Itu undangan dari neraka. Oh iya. Kita ganti dulu kertasnya. Oke. Okay. Iya. Nobita, kok tiba-tiba? Aku punya berita gawat loh. Tiba-tiba aku dapat selebaran ini. Selebaran apa? Selebaran apa? Ini loh, diskon ubi bakar. Loh. Siapa saja juga bisa buat kesalahan kok, Shizuka. Dan berkat kamera ini, Shizuka tidak jadi memberitahukan kita soal konser Giant itu. Jadi kita bisa sembunyi sampai konsernya selesai. Aku juga bisa santai sambil makan dorayaki. Ini benar-benar kamera yang menarik. Doraemon jadi kaku. Lalu aku ambil. Selamat makan. Keterlaluan. Itu bukan alat untuk iseng, tahu? Iya, maaf. Sebenarnya ini dipakai untuk menangkap gerakan serangga yang cepat atau percikan air atau meneliti benda ketika pecah. Pokoknya kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata manusia biasa, bukan untuk main-main. Misalnya sewaktu bola ini kena pukul, secepatnya langsung kamu foto ya. Bolanya sampai jadi begitu. Dari sinilah tenaga untuk memantulkan bola itu muncul. Ini keren sekali. Aku kembalikan ya. Jangan. Bagaimana sih? Kamu benar-benar payah. Padahal sudah mau jam 3, tapi belum satu pun yang datang. Suneo! Aduh, gawat! Konserku sudah mau mulai. Kenapa kamu masih berkeliaran di sini?
aku mau kabur. Bukan, aku baru mau pergi main. Aku malah gak tahu kalau ada konser. Padahal sudah diumumkan, tapi gak ada yang datang. Ya iyalah, sudah pasti. Kok aneh ya? Dengar ya, sebelum jam 3, cari dan kumpulkan semuanya di sini. Baik, aku akan panggil semua teman-teman sekelas kita. Pokoknya aku gak boleh menderita sendirian. Aku gak ngomong apa-apa kok. Lari sebelum kita tertangkap. Hei Nobita, kita kawat. Konser Jayan dimulai jam 3 sore ini. Tidak dengar. Kita kabur ke gunung belakang. Iya. Selamat datang di konser Jayan. Maaf sudah membuat kalian menunggu ya. Tidak kok. Maaf, tapi Jayan, Nobita dan Doraemon masih belum datang. Apa? Jadi, konsernya kita tunda saja dulu ya, sampai Nobita dan Doraemon datang. Gak mau! Kita langsung mulai saja sekarang. Ini yang sudah kalian tunggu-tunggu. Konser tunggal Jayan dimulai! Nobita! Kamu sudah siap belum? Iya, aku sudah memanjat sampai puncak nih. Kapanpun aku siap. Aku mulai ya. Asiknya. Berhenti. Bagaimana? Timingku tepat kan, Nobita? Oh, dia tidak bisa dengar. Nobita? Kamu sudah aman kok. Aku jadi malu. Nah, sekarang giliranku ya. Ngomong-ngomong, konsernya Jayan sudah mulai belum ya? Aku kuat dan jajah. Siap ya, aku mulai. Saat ini semua teman-temanku pasti sedang menderita karena konser horor itu. Asik, menegangkan sekali. Tapi cuma aku sendiri yang senang-senang main di sini. Untung saja aku ini robot, jadi tidak luka parah. Maaf, tiba-tiba aku kepikiran sesuatu. Aku jadi gepeng begini. Doraemon, dengan kamera ini kita bisa menyelamatkan semua teman-teman. Kasar tapi anggun, apa saya? Siapa saja, tolong hentikan. Loh, lagunya kenapa ya? Aneh. Sekarang Jayan sudah jadi kaku. Teman-teman, kalian bisa pulang. Nobita, terima kasih kamu sudah datang menolong. Nobita, hari ini kamu penyelamat nyawa kami semua. Tidak perlu seperti itu. Kita ke rumahku yuk. Nanti aku buatkan kue. Iya. Masa aku ditinggal sendirian? Tunggu aku. Selamat makan. Aduh, nyamannya. Selamat tidur. Jayan masih ada di lapangan. Banyak sekali coretannya. Siapa yang melakukan itu? Apa boleh buat? Tekan tombolnya, kamu langsung kabur ya. Aku pulang duluan.
Masa aku sendirian, kamu curang. Ini kan dari ide kamu, Nobita. Tapi kan akhirnya kamu bisa makan kuenya si Suka. Kamu tadi yang makan dua, aku cuma satu. Boebo! Loh? Mereka sedang apa sih? Apa ini? Jadi begitu, aku mengerti. Aku gak akan basa-basi. Nantinya kau.